pemirsa, jumpa lagi. Hari ini saya akan membuat biskuit. Disebut biskuit bukan biskuit, disebut krepe juga bukan krepe. Ya, kecipir, tapi saya buat kecipir yang rasa asin gurih, bukan manis ya. Ini saya gunakan 2 biji telur. Ini bukan yang manis, tapi yang gurih masin atau gurih asin-asin gurih ya. Kemudian garam 1 sendok teh ya. Ini agak sedikit asin-asin gurih. Kemudian boleh gunakan pati ayam, boleh gunakan reko. Ini 2 sendok macam ini. Kita kocok. Ini langsung tidak menggunakan gula ya. Biasa orang bikin yang manis, tapi ini kali ini saya bikin yang gurih-gurih asin ya. Ini tidak usah pakai mixer. Kemudian kita masukkan ini mentega margarin 150 gram. Kemudian saya gunakan tepung ubi 150 gram ya. Ini tepung ubi, saya gunakan tepung ubi 150 gram. Kita campurkan. Kemudian saya gunakan tepung pulut 500 gram atau tepung ketan ya. Kita campurkan sekali. Kita akan uli dengan tangan ya. Saya akan gunakan santan kotak. Ini separuh ya, ini 500 gram. Saya gunakan separuh 250 gram. Saya akan tambahkan serbuk kunyit 1 sendok teh ya. Tak payah terlalu banyak. Kita campur rata. Kita campurkan santan ya. Kita akan campur dengan air. Jangan terlalu banyak santan. Tadi 500 gram kita gunakan separuh. Tambahkan air dan jadikan adonan. Air saya tidak menggunakan takaran, kita agak-agak saja. Adonan seperti ini, seperti adonan membuat biskuit ya. Jangan terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu lembut ya. Ini sudah siap. Ini sangat mudah, senang, murah, hasilnya luar biasa. Ya, ini saya akan tutupkan dengan plastik supaya tidak kering. Dan saya akan panaskan minyak. Dan saya gunakan seperti ini, split seperti ini ya. Tadi saya try. Ini yang try saya gunakan yang bentuk seperti ini. Ke bentuk seperti ini. Size-nya mau besar mau kecil ya. Terserah. Saya tunjukkan dulu. Ini tadi saya coba. Jadi size-nya tidak terlalu besar ya. Seperti ini. Nanti kita panaskan minyak dan sekali kita masukkan ke dalam minyak. Seperti ini. Ini bentuknya. Nah, ini minyaknya sudah panas ya. Kita harus sabar ya membuat
cemilan ini, sebab mau dipipekan satu-satu. Tapi kalau mau dipipekan semua sekali baru digoreng pun boleh juga, ya. Kalau size-nya terlalu kecil, boleh gunakan yang size sedikit besar, tapi nanti dia dalamnya macam kopong, ya, tidak rangup. Dia ada ruang, ada rongga dalam, jadi dia tidak rangup. Kalau yang gunakan cetakan yang kecil seperti ini, dia akan rangup sampai ke dalam, ya. Ini saya gunakan api yang sangat sedang, tidak terlalu kecil. Ini sudah, ini saya akan angkatkan. Semasa kita mencetak itu apinya kasih kecil, yang paling kecil ya, supaya tidak angus. Ini sudah siap keripik kecipir, gurih-gurih asin. Ini tidak manis ya, tapi gurih, ada asinnya, ada gurihnya. Ini sangat gurih, sangat rangup, dan sangat mudah membuatnya. Dan silakan mencoba untuk hari Lebaran yang akan datang. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ya.